Guys, selamat datang pada 365 kanji tiap hari. Wah, jadi satu kanji untuk tiap 365 hari. Hari ini kita akan belajar kanji yang paling mudah, yaitu kanji 1. Kanji 1 ada dua cara baca. Yang pertama adalah dia satu stroke, yang pertama dia tinggal satu garis, dan dia cuma satu stroke. Mudah kan? Nah, sedangkan untuk onyominya dibaca ichi atau itsu. Sedangkan untuk kunyomi dibaca hitotsu. Ya, hitotsu. Oke. Dan artinya bisa adalah satu atau artinya adalah yang pertama. Nah, pada contoh kalimatnya adalah hito tambah hitori ya, sorry. Nah, contoh kata yang dapat digunakan adalah ini kanji ini hitori. Nah, kanji ini terdiri dari dua kanji, pertama hitotsu, satu hito. Jadi hitori, hitori itu adalah satu orang. Jadi satu orang ya dibilang hitori. Nah, untuk satu hari itu biasanya ichi dan nichi. Jadi ichi nichi, ichi nichi biasanya satu hari penuh. Atau bisa juga hari pertama. Jadi ichi nichi. Nah, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar kanjinya ya. Cara nulisnya dan seperti dari ujung kiri ke ujung kanan. Lakukan sekali lagi, sejing kiri ke ujung kanan. Kita ulangi ujung kiri ke ujung kanan. Ujung kiri ke ujung kanan, ujung kiri ke ujung kanan, ujung kiri ke ujung kanan, ujung kiri ke ujung kanan. Sekali lagi ya supaya makin lancar. 1 2 1 satu, satu, satu. Nah, mudah sekali kan? Yang terakhir ya, satu, 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 satu. Hai, yokudukimashita. Kita ulang sekali dengan artinya. Nah, kanji ini ingat, stroke-nya cuma satu, satu stroke, kiri ke kanan. Dan dibaca dengan onyominya, dengan ichi, yaitu itsu. Kemudian kalau kunyominya dibaca hitotsu, hitotsu yang punya arti adalah satu atau yang pertama. Nah, untuk contoh katanya adalah hitori, 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 satu orang. Sedangkan untuk ichinichi, ichinichi itu adalah satu hari penuh atau hari pertama. Ya, demikianlah kanji untuk hari pertama. Semoga Anda terus belajar. Imakaramo. 日本語の勉強頑張ってください。